Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malang. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, puluhan atlet penyandang disabilitas di Kabupaten Cianjur diberi bantuan paket sembako oleh Kodim 0608 Cianjur Jumat siang. Hal tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap atlet disabilitas yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19. Sebagai bentuk kepedulian terhadap atlet disabilitas, sebanyak 50 orang atlet penyandang disabilitas diberi bantuan paket sembako oleh TNI Kodim 0608 Cianjur Jumat siang. Pemberian paket sembako tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap kaum disabilitas, terutama pada atlet penyandang disabilitas di tengah pandemi COVID-19. Terlebih di situasi ekonomi saat ini, jajaran TNI Kodim 0608 Cianjur berinisiatif untuk meringankan beban kebutuhan hidup sehari-hari. Dandim 0608 Cianjur Letkol Infantri Rendra Dwi Ardani mengatakan, para atlet penyandang disabilitas ikut terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Selain itu, menurutnya pemberian bantuan tersebut sebagai upaya untuk memberikan motivasi kepada mereka agar tetap berprestasi di bidangnya masing-masing. Kami Kodim 0608 Cianjur bersama Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 18 Dim 0608. Alhamdulillah bisa melaksanakan bakti sosial dan tatap muka bersama MPCI Kabupaten Cianjur, yaitu atlet penyandang disabilitas Kabupaten Cianjur yang sampai saat ini juga terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Dan kita memberikan motivasi kepada mereka agar tetap berprestasi di bidang masing-masing, baik itu di bidang olahraga, kemudian bidang wirausaha, dan alhamdulillah ada banyak produk ternyata dari wirausaha mereka seperti softener, kemudian sabun cuci, pembersih lantai yang dia produksi termasuk kain batik khas Cianjur. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Dandim 0608. Tentunya hari ini hari berbahagia untuk kami selaku pengurus MPCI Kabupaten Cianjur dan juga seluruh atlet MPCI Kabupaten Cianjur. Karena apa? Karena Pak Dandim 0608 sudah peduli terhadap kami yang memang notabene kami selalu menerima bantuan berupa sembako, dan alhamdulillah hari ini datangnya dari Kodim 0608. Tentunya juga kami berbangga hati sebagai pengurus MPCI Kabupaten Cianjur karena Bapak Dandim 0608 bersedia menjadi pembina MPCI Kabupaten Cianjur. Hal ini yang memang saya harapkan dari dulu, karena apa? Karena jujur saja selama ini, selama saya menjabat jadi Ketua MPCI Kabupaten Cianjur, pemerintah Kabupaten Cianjur belum ada dan belum menyentuh adanya NPCI Kabupaten Cianjur. NPCI Cianjur berharap agar mendapat perhatian lebih dari pemerintah terkait bantuan di tengah COVID-19. Heri Setiawan, Bandung TV.